dan lu sudah juga seharusnya minta maaf ya, minta maaf ya, jangan lupa kalau waktu istirahat saya yang kurang artinya sekali tadi ketika pendidikan pendidikan sebenarnya juga sudah mengekonasi di pendidikan pendidikan tersebut mungkin dia hari ini menaruh segala beban di kamar kekurangan hari kita di luar kita tidak menaruh beban. Tetapi terkait dengan administrasi bahwa membebaskan ini daripada ini sudah tahu ada dokumen ini bukan ada di kita. Bapak izin. Maksudnya minta maaf ibu salah. Salah. Ini kan tadi sudah jelas saya sudah. Pak Dom punya kedatangan yang di malam hari ini artinya kita berdebat seperti kucing kaleng di tempat ini. Nah, itu nanti jelasin sama Pak Ibu Kalapas. Oh, jadi ya semuanya pada di Kalapas. Jadi Bapak Jaksa ini tidak bisa menjadi penjelas. Jadi semua di Kepak Kalapas. Kemudian dengan laporan berarti salah ada di kita. Dan Ustaz juga seharusnya minta maaf ya, minta maaf, dia sudah lulus. Kalau waktu istirahat saya yang kurang artinya sekali tadi ketika pendidikan pendidikan kita juga sudah mengekonasi di pendidikan pendidikan tersebut. Mungkin dia hari ini menaruh segala beban di kamar kekurangan hari kita di luar kita tidak menaruh beban. Dan itu kewenangan kita juga, kan hati boleh menangkan. Bahwa membebaskan ini daripada ini sudah tahu ada dokumen ini bukan ada di kita. Bapak izin. Maksudnya minta maaf ibu salah. Salah. Ini dokumen tadi sudah lihat ini. Tadi ya, saya lihat dokumen ini. Bapak pernah lihat ketikan putusan yang lengkap? Ini pemberitahuan akta bu. Pemberitahuan bapak dengar dulu. Ini pemberitahuan putusan pengadilan tinggi. Beda dengan putusan pengadilan tinggi. Di putusan putusan tinggi itu di belakangnya itu terdapat nama hakim dan panitera dan lain sebagainya. Tidak ada. Saya mau minta maaf ibu ya. Saya bingung ibu harus bantu benar. Iya. Benar tidak ada salah. Kalau kita juga, saya juga dalam posisi ibu tadi tahu bahwa sudah ada pemberitahuan putusan dan ibu sudah lihat ini. Harusnya ibu berkoordinasi juga dengan pemerintah. Saya berkoordinasi bapak. Saya bukan tidak. Dan juga Pak Jaksa minta maaf. Pak Dom punya kedatangan yang di malam hari ini akhirnya kita berdebat seperti kucing kaleng di tempat ini. Sekarang ini tidak ada gunanya saling menyalahkan. Bukan ibu, bukan begitu ibu. Kasihan orang bingung ini. Ya. Bukan saya, kalau saya juga tidak masih marah. Sini dokter. Tolong jelaskan sama keluarga bu dokter, sama pengacara bu dokter. Pihak lapas dikasih tahu bu dokter putus sekarang. Coba bicara. Jangan menyalahkan kami yang tidak mengeluarkan bu dokter. Terima kasih ibu. Kalau saya memilih untuk tidak saling menyalahkan. Saya lebih memilih supaya kalau memang tugasnya kejaksaan mengeluarkan kami di sini, tolong segera diproses. Sudah kami laksanakan. Kami ya, menjadi hari ini kan sudah kami laksanakan. Jam berapa bapak datang untuk melaksanakan? Jam 4 kami sudah datang. Jam 4 sudah sampai pemerintah. Gini bu. Kami menerima putusan ini itu baru siang hari. Kami baru menerima siang hari dan harusnya itu kami menerima di kantor bu, karena kami ada seperti itu koordinasilah yang baik datang di kantor kami karena kami juga ada posisi di sini, tim kami juga ada di sini. Silakanlah ke tim kami sebisa mungkin secepat mungkin kami laksanakan, kami bawa ke sini. Jadi sudah ya, sudah kami laksanakan, tetapi
kendalanya Bu, saya jelaskan, mohon maaf, tolong jangan dipotong. Dari pihak lapas itu masih belum menerima pemberitahuan dari pihak tipikor. Jadi permasalahannya di sana, jangan juga serta-merta saling. Bukan. Pak Kasbi, kita tahu akhir-akhir ini tempat tetap bersikeras juga tidak mengatakan bahwa ini memang ada sesuatu yang salah dan kasih tidak dipikir kita sana dalam memproses ini keluar, saya luar sedikit perdebatan tidak ada. Jadi tempat tidak sampai ke saya pada tahun lalu minta maaf dan kita keluar dari sini dan besok keluar dari sini. Ini saya. Kalau Pak masih tetap bersikeras, saya akan nanti tipikor yang salah dan tipikor lagi datang juga menunggu. Ini perdebatan tidak akan habis sama keluar. Terkait pemberitahuan Pak Datang saja sudah jam Pak logiknya Pak Datang setengah lima kantor semua sudah tutup. Ini bisa sih ini mau dikeluarkan caranya bagaimana? Kalau Pak Datang lebih sibuk tadi pasti kan Pak harus bertindak seperti tua. Kan sekarang WA tadi kan jelas mengatakan bahwa panitia sudah pulang. Tapi ini benar sudah jam semua. Gini. Maka tadi pas saya mau bikin banyak hal, saya kan bikin apa? Bagi saya mau bikin Pak untuk mengirimkan petikan putusan tersebut sudah siapa? Ke pihak lapas. Ya, sebentar. Saya cuma tanya, apakah saya bisa keluar malam ini? Saya sudah laksanakan, Bu. Di sini yang menjadi tugas pokok saya sudah laksanakan. Kalau dari kejaksaan sudah melaksanakan WA. Nah, ini butuh putusannya. Sudah kan? Diam, diam. Putusannya itu dari PT. Sabar, diam. Bapak izin, kalau itu dari mereka yang kita kirim. Iya, kalau mereka belum kirim-kirim, apa kita tunggu? Kami hanya memberitahukan bahwa Ibu Lili. Atau kita yang pergi jemput dengan malam. Kalau Bapak mau cepat, Bapak bisa bantu kami. Malam begini kita. Bapak bisa kontak langsung ke sana. Karena jangan saya, Ibu yang kontak ke sana. Izin Bapak, saya itu tidak bisa mengintervensi kerjaan di tempat lain, Bapak. Pasti Ibu tadi yang pilih saya. Jangan suruh kita. Bapak, kami hanya memberi kamu, Pak. Kantor semua sudah tutup, Bapak. Loh, Pak, yang menjadi tugas itu. Kami sudah laksanakan, Pak, tapi dari tadi tidak ada muncul. Iya, Pak, punya muncul di sini. Kan baru kita tahu sekarang ini, Pak, ada ide kurang-kurang. Tetapi kan kita nggak tahu. Kami duduk seharian di sini. Pak, itu sudah kami informasikan. Dari tadi kan saya sudah ngomong. Belum menerima dari pihak lapas, Pak, mengatakan. Kornya sendiri sudah kami sudah bantu ya Pak ya koordinasi ke PN Tipikornya. Bahkan jawabannya dari PN Tipikor sendiri seperti ini yang tadi saya sampaikan ke Pak. Terus pertanyaannya sebentar ini saya telepon siapa tahu dia kan. Dari tadi enggak ngangkat. Tadi enggak ngangkat. Ini saya sudah bantu semaksimal mungkin. Halo. Selamat malam. Bebas Bu, alhamdulillah, saya bilang kan. Nah, ternyata kita belum menerima putusan dari PT Tipikor. Kalau kita tidak menerima putusan itu yang kita tangani hakim dengan panitra, kita tidak bisa mengeluarkan Bu Dr. Leli. Apa dasar kita? Benar, iya benar Ibu. Kita juga sesuai SOP, kan tadi baru, kemarin kita baru terima, tapi SOP-nya diskusi dengan Pak Panitra itu barusan tadi itu, tadi pagi baru sampai ke Tipikor dan langsung saya buatkan relas pemberitahuan ke jaksa maupun terdakwa. Nah untuk salinan putusannya ini Ibu, kita juga butuh proses, kita butuh kopi lagi, nanti ditandatangani sama panitra, baru berlengkat lagi. Tadi siang saya sudah coba kontak Pak Rubi, cuma katanya koordinasi dengan Pak Langgi. Jadi saya koordinasi dengan Pak Langgi dari Kejati. Nah Pak Langgi minta salinannya, saya bilang, kalau gitu saya kirim saja soft copy-nya duluan. Dan Pak Langgi bilang, Ibu izin, sampai kapan keluarga menunggu untuk bisa
Besok? Jadi keluarga nanya jam berapa? Bunda sudah nunggu dua hari. Hari bisa jam 8 bisa bisa. Jam 8? Tidak bisa. Jam apa? Jam 9 bisa bisa. Yang ngambil siapa? Ya. Yang ngambil siapa? Pengacaranya? Ya nanti kita nanti yang akan di rumah. Sudah diantar jam 8 ya. Gini ibu, ini mereka semua mendengar. Ibu ngomong jam 8. Jangan sampai besok ibu jam 8 gak datang. Saya yang dikejar besok. Saya pasti kan jam 8 ya. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Hak asasi manusia, Pak. Enggak, itu terkait. Iya. Kita mau tanya Pak Jaksa, tiga ini siapa yang tanggung jawab? Ini kan bukan sepulang. Ini menyangkut hak asasi manusia. Kita mau tahu. Iya, ngerti. Iya, sama ini, Bapak. Itu kan keluarga Bapak. Itu keluarga Bapak sebagai jaksa bisa menjelaskan hal ini. Kan ini keluarga Pak, beda dengan Bapak kan punya wewenang Pak dalam penahanan ini. Bapak tolong menjelaskan Pak, ini penting Bapak. Orang punya 3 hari dalam itu orang punya hak asasi Bapak. Tolong menjelaskan. Tadi yang seperti dijelaskan. Itu keluarga Bapak. Beda dengan Bapak jaksa kan wewenang untuk menahan orang. Kembali kepada Bapak jaksa, tolong beri penjelasan sedikit-sedikit saja untuk kami media supaya bisa mengetahui. Tanya Imam, Pak. Tolong Pak, ini penting Pak. Penting Pak. Menyangkut orang yang masih ditahan Pak. Penting sekali Pak. Tolong Pak, jangan dulu tinggal ke tempat, tolong beri sedikit itu setemang untuk kami supaya kami dapat mengetahui seperti apa. Ini penting Pak, orang di dalam Pak. Mereka yang titipkan pun. Jadi ini keluarga Pak beda Pak. Ini keluarga tapi Bapak itu penting. Bapak penting memberi penjelasan. Pak, ini menyangkut orang dalam Pak. Tolong Pak. Tolong Pak, sedikit saja sedikit. Alasan seperti apa? Tolong Pak. Kami bukan masalah dia besok atau apa, sekarang 3 hari Pak. Iya. Tolong beri penjelasan sedikit Pak. Apakah pengadilan? Tolong. Apakah tipikor? Apakah jaksa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap orang yang ditahan sampai 3 hari ini Pak? Tolong. Kami biar waktu 3 hari ini siapa yang bertanggung jawab? Siapa supaya kita pemberitanya baik dan benar. Kami kan supaya memberitanya yang berimbang Pak. Jangan sampai kami rekayasa berita ini. Iya. Tolong Pak, Bapak sebagai jaksa Pak, tolong. Ini kan bukan keluarga, keluarga memang betul, tapi Bapak sebagai orang yang punya wewenang itu memberi statement yang lebih akurat supaya kami jangan seakan-akan berita hoax di luar. Iya, sudah kita sudah omong. Tadi kita terima putusannya tadi. Omong. Ya, dan sudah kita laksanakan ini. Namun dari sini belum terima dari pengadilan tipikor ya. Belum jadi, terima. Artinya bahwa kesalahannya ada di pengadilan tipikor. Bukan. Nah, dari mana kesalahan seperti apa? Bukan kesalahan dan sebagainya. Cuma tadi penjelasan di lapas tadi yang dijelasin Bapak tadi. Di lapas belum terima kutipan putusan atau salinan putusan. Penyebabnya seperti apa hingga dia sehingga bisa terjadi hal seperti ini, Pak? Mungkin di lapas ya, Pak. Bisa. Oh, jadi lapas ya. Kelalaian di lapas, Pak. Bukan. Atau dari siapa? Ditanyakan ke lapas dan pengadilan. Kami sudah melaksanakan. Oke. Kelebihan jadi tidak boleh siapa yang tanggung jawab? Lembaga mana yang tanggung jawab? Ya. Apakah lapas? Apakah kejaksaan atau pengadilan? Tidak ada yang kita saling salah menyalahkan. Siap. Oke. Jadi begitu, Pak. Berarti 3 hari ini penahanan prodeo. Enggak, itu nanti jelasin sama Pak Ibu Kalapas. Oh, jadi semuanya pada di Kalapas. Di Bapak Jaksa ini tidak bisa menjadi jelas. Jadi semua di Kalapas. Jadi semua di Kalapas ya.